Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Al Khair QL. Kali ini saya akan memperlihatkan cara menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan pensil. Alat yang perlu kita siapkan adalah mistar atau penggaris, tadi pensil, kemudian pewarna. Nanti setelah kita tulis huruf hijaiyahnya, kita nanti akan berikan warna. Nah, sekarang kita langsung saja menulis huruf hijaiyahnya, huruf alif dan huruf ba. Bagi adik-adik santri di rumah, kesulitan untuk membuat garis lurus bisa dibantu dengan menggunakan penggaris. Caranya seperti ini. Menulis huruf alifnya kita buat tidak lurus ya, tidak lurus. Dia agak miring sedikit. Nah, miring. Kemudian kita buat garis satu. Kira-kira seperti ini. Kita ukur berapa senti ya? 1 2 3 4 5 6. Ya, kita buat sekitar 6 senti. Kemudian di sebelahnya lagi kita buat garis sekitar 6 senti. Nah, lihat garis yang di atas ini, garis yang di sebelahnya itu tidak lurus, dia turun sedikit, sekitar 0,5 senti sini ya. Nah, kemudian dari 0,5 senti ini kita ukur dari 0 lagi, kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah sampai di angka 6 senti. Selanjutnya di bagian atasnya kita berikan garis, kita kasih tutup ya. Kemudian di bawah buat sedikit bengkok seperti ini, kemudian hubungkan lagi dengan garis yang di sebelahnya. Nah, sudah ya kan. Selanjutnya huruf ba. Huruf ba melengkung seperti ini. Ya. Kemudian paling atas kalian tarik garis ke bawah lagi, kemudian miring ke bawah seperti ini. Selanjutnya di bawah kalian buat garis seperti ini. Sekarang kita hubungkan. Selanjutnya kita perjelas garis pinggirnya.
adik-adik di rumah bisa menggunakan warna apakah hijau muda atau hijau tua. Sekarang kita mulai mengarsip. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.